Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Ida Par. Di sini aku membahas seputar jualan online dan rekomendasi toko yang harganya super murah dan pastinya bisa untuk dijual lagi. Buat teman-teman yang udah subscribe, makasih banyak ya udah nontonin video-video aku. Dan buat teman-teman yang baru gabung, perkenalkan nama aku Ida. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian dapat notifikasi setiap aku upload video baru. Oke teman-teman, jadi di video hari ini aku mau ngasih rekomendasi beberapa produk yang paling laris banget di pasaran buat teman-teman yang pengen jualan online tapi masih bingung jualan produk apa nih, soalnya misalkan gak tahu nih yang paling laku di pasaran tuh apa aja. Jadi aku bakalan ngerekomendasiin beberapa item atau produk yang laris banget di pasaran dan cocok banget untuk jualan online. Buat teman-teman yang pengen tahu produknya apa aja, simak video berikut ini. Oke teman-teman, jadi beberapa produk atau item yang laris banget di pasaran, di antaranya yang pertama adalah baju. Nah, baju tuh banyak banget macamnya kan, dari mulai baju wanita, baju laki-laki, baju anak dan lain-lain. Jadi baju tuh bener-bener banyak banget variannya ya. Terus selain itu, nah dari baju sendiri banyak juga model-modelnya. Contohnya nih, misalnya kemeja, terus kemudian baju tidur atau misalkan baju daster dan lain-lain, atau misalkan baju gamis. Dan ini tuh banyak banget variannya. Jadi buat teman-teman yang pengen jualan online itu nggak usah bingung, baju bisa jadi salah satu alternatif untuk kita supaya kita bisa jualan online. Nah, untuk teman-teman yang dropship juga nggak usah khawatir, karena di marketplace sekarang banyak banget baju yang harganya super murah. Mau itu baju baru atau misalkan baju bekas dan lain-lain, itu bener-bener banyak banget. Jadi buat yang dropship itu bisa cari item baju di beberapa marketplace. Kemudian untuk yang kedua, nah item yang kedua adalah item perawatan dan kecantikan. Pasti kalian udah gak asing banget, apalagi buat cewek-cewek pasti banyak banget peralatan-peralatan kecantikannya. Baik itu bedak, kemudian lipstick, kemudian lotion dan lain-lain. Apalagi bedak banyak banget variannya, banyak banget merek-merek yang tersedia di online shop. Kemudian lipstick juga banyak banget brand-brand, dari mulai yang harga murah kemudian nyampe yang harga mahal. Bisa banget jadi salah satu alternatif kalau misalkan kalian mau jualan, karena beberapa produk ini juga sangat laku banget di pasaran. Nah, buat teman-teman yang mau ngedropship juga jangan khawatir, karena banyak banget produk kosmetik yang harganya murah dan bisa dijual lagi. Apalagi kosmetik-kosmetik yang terkenal itu ada kayak official shopnya. Jadi kayak semacam kalau di Shopee itu ada Shopee Mall gitu. Contohnya kayak Wardah, kemudian kayak Viva, terus kemudian kayak Safi dan lain-lain. Jadi kalau misalkan buat temen-temen nih yang bingung kalau misalkan mau jualan make up nih tapi make upnya apa, atau misalkan mau jualan lipstick nih tapi mereknya apa, kalian bisa searching aja, karena banyak banget varian dari mulai lipstick, bedak dan lain-lain. Itu tuh nggak bisa disebutin satu-satu karena bener-bener bejibun banget. Apalagi sekarang banyak banget marketplace yang memiliki harga murah dan bisa dijual lagi. Itu untuk make up, jadi kalian bisa cari-cari sendiri aja ya kalau misalkan produknya mau brand apa, atau misalkan mau jualan make up apa, itu bisa banget kalian lihat-lihat di marketplace gitu. Terus yang ketiga adalah perlengkapan rumah tangga. Apalagi perlengkapan rumah tangga, mau itu perlengkapan dapur, perlengkapan kasur, maksudnya perlengkapan tidur ya, terus kemudian perlengkapan kayak semacam untuk di ruang tamu, atau misalkan perlengkapan-perlengkapan yang ada di rak piring dan lain-lain. Jadi perlengkapan rumah tangga ini dari mulai yang harganya 2.000-an sampai yang mahal itu banyak sekali. Kalian bisa aja searching di beberapa marketplace, harganya itu memang benar-benar murah banget. Ada juga produk-produk Cina yang ada di marketplace, itu juga harganya murah sekali. Dan ada produk lokal juga yang harganya nggak kalah saing, dan juga produknya juga bagus. Dan buat teman-teman yang memang pengen jualan, itu bisa searching aja beberapa produk peralatan rumah tangga, karena banyak sekali dan juga sangat laku di pasaran. Apalagi buat ibu-ibu ya, kalau misalkan kita buka online shop, lihat peralatan rumah tangga kayak piring-piring cantik, kemudian atau misalkan sendok-sendok yang estetik kayak gitu, kan bener-bener dicari banget ya, apalagi di zaman sekarang gitu. Terus selain itu, apalagi nih pengen memudahkan kita gitu supaya pekerjaan rumah tangga lebih
efisien lagi, ada kayak misalkan alat untuk ngepel yang bisa diperas sendiri dan lain-lain. Jadi benar-benar banyak banget macamnya. Dan buat teman-teman yang dropship itu juga nggak usah khawatir, karena beberapa banyak banget ya untuk peralatan rumah tangga ini, banyak banget di marketplace, harganya murah-murah dan pastinya bisa untuk dijual lagi. Kemudian yang keempat, barang yang laris di pasaran diantaranya adalah handphone dan aksesoris. Nah, untuk handphone dan aksesoris ini juga banyak sekali peminatnya ya. Jadi aku udah lihat beberapa survei di beberapa marketplace, ini peminatnya juga lumayan banyak. Apalagi kalau misalkan produk-produknya kayak casing HP, kemudian ada charger, terus kayak ada tas-tas handphone, kemudian ada juga kayak apa ya, ring yang di belakang handphone, yang begitu juga banyak banget macamnya. Dan selain itu ada juga produk import untuk case HP gitu, ada kayak macam-macam bunga, kemudian ada motif-motif lain. Dan buat teman-teman jangan salah, produk lokalnya juga banyak banget yang harganya super murah. Dan kadang tuh ada banget peminat yang pengen casing HP-nya yang polos-polos, yang lucu-lucu gitu. Ini banyak banget di marketplace, ini kita tinggal pinter-pinter aja ya untuk teman-teman yang ngedropship juga. Karena sekarang udah banyak banget aplikasi yang di dalamnya itu terdapat supplier-supplier tangan pertama. Jadi kita tinggal pinter cari barang aja dan kita pinter memasarkan barang. Dan buat teman-teman, untuk aksesoris HP dan juga handphone dan elektronik yang lain gitu, ini juga banyak banget peminatnya, kayak kabel-kabel gitu kan banyak banget peminatnya. Jadi buat teman-teman, ini tuh bisa jadi salah satu alternatif untuk ide jualan online atau jualan offline. Dan untuk item yang selanjutnya, yang kelima adalah yang paling laris di pasaran juga adalah jualan tas, atau baik itu tas perempuan atau tas laki-laki. Karena kenapa? Apalagi buat para-para pekerja pengen beli tas mulu gitu ya, kayak serasa kalau kita misalkan kerja pakai tas itu mulu tuh bosen gitu kan. Nah, tas ini juga banyak banget, dari mulai barang lokal, kemudian ada barang import juga. Jadi kalian bisa searching aja ya kalau misalkan buat teman-teman yang mau ngedropship. Dan buat teman-teman yang misalkan jualan offline, bisa juga cari di marketplace, karena memang banyak banget varian-varian harga yang bermacam-macam, dari mulai yang murah sampai yang mahal. Itu tergantung kitanya aja seleranya mau yang mana. Dan yang paling penting, harganya banyak yang murah-murah banget ya. Apalagi kan sudah aku bilang dari tadi, banyak banget marketplace yang di dalamnya banyak banget supplier-supplier. Jadi kalian jangan khawatir untuk para dropshipper, karena kita bisa cari barang di beberapa marketplace, nggak cuma Shopee dan Tokped doang. Kita bisa cari di beberapa marketplace yang memang menyediakan seller-seller dari tangan pertama. Jadi kita bisa jualan lagi gitu loh. Itu untuk beberapa tas. Dan kemudian yang tas ini, ada juga tas kayak semacam tote bag. Ini cocok banget ya buat remaja-remaja yang kuliahan, kemudian yang kerja juga cocok. Harganya tuh ada yang 17.000, ada yang 10.000. Dan pastinya ini kan harga murah banget ya, jadi kita bisa up lagi kalau misalkan kita mau jualan. Nah, itu untuk beberapa tas. Jadi memang bisa jadi salah satu alternatif buat kita kalau misalkan kita mau jualan online. Oke teman-teman, jadi tadi adalah info dari aku mengenai produk-produk yang laris banget di pasaran. Jadi buat teman-teman, semoga ini bisa membantu ya kalau misalkan bingung mau jualan apa nih, pengen jualan tapi nggak tahu produk yang bakalan dijual itu apa. Semoga video tadi bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa share video aku, komen video aku, dan like. Dan kemudian see you on my next video, bye-bye.